Ada yang unik guys di sini. Ini di sini kira-kira orangnya 20 kakak ya. Tapi alhamdulillah memang semangat orang-orangnya sangat bagus. Bisa kurban 1 ekor lembu. Jadi masyarakat di sini yang 20 kakak dan yang kurban di sini, ini kelebihan daging. Jadi bagi rezeki ekspor ataupun kirim ke luar kampung. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini, kalau ada bilang nggak bisa kurban, ini buktinya. Ini buktinya kalau memang ada niat pasti bisa kurban. Soalnya ini sudah sama-sama kita saksikan, masyarakatnya sedikit tapi bisa kurban. Jadi ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman semua kalau mau kurban. Nggak mesti harus nunggu kaya, nggak harus nunggu banyak duit. Yang penting ada niat pasti bisa kurban. Ini dia guys, lagi pembagian ini kurbannya. Ini yang mau dikirim keluar ya, keluar kampung, keluar daerah. Karena di sini sudah berlebih dagingnya. Jadi ini bakal dikirim keluar daerah. Kebetulan di daerah yang lain ada sedulur yang dibilang ekonominya lemah. Nah, jadi saya tadi telepon salah satu panitia di sini untuk mengambil 10 plastik atau 10 jatah kira-kira seperti itu, mau dibawa ke daerah yang lain. Oke guys, gitu dulu video kita kali ini. Jadi intinya kalau tetap ada niat, kalau semangat pasti terjadi. Karena buktinya mereka hanya 20 kakak di sini tapi bisa kirim daging keluar daerah. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman semua, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.